walabitu fi kahfihim salasami'atin sinina wastadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Abshir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada. Watuma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wala bitu lan podo manggon sopo ashabul kahfi. Lan podo meneng sopo ashabul kahfi. Fi kahfihim ing dalem duane ashabul kahfi. Oleh menang oleh turu salah kami aten eng monto telung tahun kita ini pelantang bin sini na eng monto telung atut bin eng monto telung atut sini na tegesi biro biro tahun utawi jauh sini na ibu aku bayan ibu jadi atas bayan di salah kami aten kecilah salah kami aten salah kami aten sini na salah kami aten sini na asabul kafe ku manggon nenggu niku dalam waktu 300 tahun. Lawaha di situna, wara di salah dunia, wara di sinuna utawi ikilah piro-piro tahun. Wara di sinuna utawi ikilah piro-piro tahun, astala sumi ati kang, astala sumi akang telungatu, iku inta ahli kitab. Inta ahli kitab, menurut pendapat ahli kitab, ku syamsiyat, niku gongso tahun syamsiyat. Wataji tulang nambah yo pal komaria tu komaria ada yang ingatat si samsia intel arok di mungewong arok nambahi tis asinina eng sangat tahu tis asinina eng sangat tahu waktu dikirakan teman-teman dan sebut apa ikilah tis asinin atau tis asinin di kau lihat ala yang dalam dia bersalah wajar kita langkodo nambahi sokong aja tis an eng somo. Etis adini nanti kita ingin. Pasalah sumi ah asamsiyah, mongkau tawi telung atus sing bumtu samsiyah. Iku salah sumi atin iku telung atus, wadis wukong mariyatin nang ditambah tangan. Nah, tetap niki kulo nanti ngasih, nanti kulo terang akan ke sana tiang-tiang yang ngetos. Kulo mau nanti matur bula balik, bahwa setiap setahun, iku tahun samsiyah, niku keselit komaria, niku rata-rata 10 hari sampai 13 nopo. Contoh paling gampang di poso ini. Poso ini tahun kemarin itu 1 Agustus sama dengan 1 nopo Ramadan. Ternyata sekarang kemarin itu 20 Juli nopo 21 Juli. Karena versinya masing-masing. Walhasil urung 7 Agustus pun nopo. Berarti kemarin saja untuk Ramadan itu sudah terpaut di tempat ini. Dari 1 Agustus dan 1 Ramadan kemarin tanggal 20-21 sudah wakil. Berarti sudah terpaut 9 hari. Padahal untuk putaran samsiah masih nunggu Sawal, Selok, Besar, Suro. Kan masih 4 nopo bulan. Jadi belum genap 4 bulan. Kan untuk 1 tahun penuh kan nunggu nanti Muharram. Nunggu nopo. Itu saja sudah keselit itu 9. Makanya kalau nanti dijak pakar-pakar astronomi, ahli-ahli falak nanti dijak kuyen, Pak Baha, ayo bikin tahun komariah sama samsiah sampai kiamat. Tujuannya apa? Biar anak cucu kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Isa, tua Nabi Isa. Khawatir enak kiamat orang jadi dari. Untuk tahun komariah itu jumlahnya lebih akeh dibang tahun apa? Samsiah. Jadi jumlahnya tahun hijriah itu lebih akeh dibang tahun masih. Iku anak butuh nak kerja. Iku nyamperone Nabi Muhammad lu itu di mana sih dok? Iya. Nabi dia ono proyek dok. Ya proyeknya mau nganggur tapi cerdas. Iku nyatane tiap tahun ketelit pinter. 10 sampai 13 dok. Ya contoh kerja kan kalau di mana ini tahun kemarin itu 1 Agustus persis dengan 1 Ramadan. Nah, sekarang itu Ramadan tanggal 20. Sampai melalui tinggi, mending poso. Itu kan berarti lah kalau keselit. Pokoknya tiap 100 tahun itu kenanya 3 tahun. Per 100 tahun itu kenanya 3 tahun. Makanya kalau 300 tahun samsiah, itu sama dengan 309 komariah. Makanya di berarti Quran, salah samiatin sini, nah itu jawa jadu. Karena untuk telung abis
Nawa tolong atur saya nawa, tolong atur nawa. Tamsi ya, mari kita satu milat politik. Ibu Podokaro tolong atur tolong nawa. Nah itu yang benar, itu bahasa yang benar. Kemudian kita mengikuti bahasa politik. Jadi Rian Siti Naumar Rodewo Anjun itu ceritanya kan tahun Samsia, tahun Serengenge. Itu dari Wong Nasroni, itu nandarannya tahun Masehiya. Jadi dianggap bahwa Yesus kan Siti Naumar gak terima. Gak terima, itu nak ngono kok Maria larani Hijri. Ya kok, pengen aku nunggu tahun, dia gak duit tahun. Jadi istilah Hijri, istilah apa? Politik. Begitu juga Masehiya juga istilah politik. Ya, yang namanya tahun itu tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus, juga tidak ada hubungannya dengan Hijrah. Yang ada hubungan di kalender, yang Samsia atau apa? Komaria. Tapi secara politik, kita bilang itu Samsia itu Masehiya. Yang Komaria, ya. Alhamdulillah, Rokodoh Raro, Jemung Kristen, Teki Raro, Wong Islam, ya Allah. Lewat Raro, itu akhirnya kurulah, Jemung Pinter, Melok, Atur, Bintu. Jadi, Muni Samsia itu selirakiru, karena kita terbiasa menikmati dan ini diberi hubungan yang menunjukkan Yesus Kristus itu sama ternyata paham ya enggak dong melantik di nomor gak terima kalau mereka punya tahun ya kita harus punya tahun terus ke Maria biar ini jadi orang Jawa rasi mau bisa jadi tahun aji toko aku lebih tahun tiga orang biarin itu menunggunya. Ya, tapi ya, idenya di Sina Umar, saya berapa-apa, saya berapa-apa, mengucapkan di kata Sikta, rumah-rumahnya darah ini apa? Masih iya. Mereka di Sina Umar, darah ini di kan malah kita tidak punya apa? Mungkin kalau terang, masalah tanggal. Kalau mau bolak-balik, matur ngasih dan segi. Ulama-ulama, alim, imam Syafi'i, terus masuk imam Mahali, imam-imam yang alim. Masalah awal Ramadan, mulai dulu itu tidak ada masalah. Ya, karena memang dulu itu lama mentoleransi sampai 3 hari. Gitu, dan kulau mau bilang berkali-kali. Ini kulau buatan berarti Muhammad Jiyaw atau WNO buatan. Kulau mau ngambil, kulau mau buatan dengan status. Kulau mau ngambil, kulau cerita. Kalau Nabi Dawud sumuli ru'yati wa'afi ru'yati, gue enak foto yang ngantaini ru'ya. Enak foto yang ngantaini ru'ya. Nabi Dawud, fa'inggum ma'alikum, fa'amilu idadah dapan salah binat. Nah terjadi mendung atau enggak bisa dilihat ya Iqmal sampai Salatina sampai 30. Masalahnya Iqmal sendiri sekarang itu bisa subjektif. Orang yang dari awal menanggali Sa'ban atau Ruwah itu lebih maju. Itu orang yang kita ngira 29 mungkin bagi orang yang menanggali maju pun 30. Ya banyak sore konak Sa'ban di tolong dino kacai di perintah yang terus itu tolong dino. Ini Jumat atau yang dibeli rohnya, ngomongnya orang yang kotor pun, orang yang seru mana berdua. Itu memang ya sudah gitu, karena pengirahan itu tenang aja tebak-tebakan. Ya itu tadi, istimewa itu makanya yang ada tanggal mau likur. Itu orang misteri, itu mau likur atau orang pula. Itu mau likur nanti di mana. Kepengirahan dari sekitar 2 malam. Itu tanggal mau likur atau orang pula, itu bulan benar-benar istimewa. Yang ada pilihan, yang terus jawabnya nggak ada orang. Ima adanya berakhir 29, 2 Ima sampai itu. Nah masalahnya kalau kamu Iqmal tolong pulau Dino Sa'ban, lana awalnya besok? Bang, awalnya besok kan ketika orang lio darani tolong likur, sebagian lio darani pun tolong. Ya boleh ada tak? Mana dengan di Rauta Gedeng Kisah, di Rauta Gedeng. Kalau ketemu ya biasa mawon, biasa mawon kilek, wae mung kosong ya, kosong biasa mawon. Gua ngerti apa itu yang kesmoto cuma tau waktu kapan orang tuh orang kosong cuma orang kosong. Aneh-aneh, gua minta tahu itu kosong tahu orang ini yang uang. Oh, tenggelam di daerah jadi kan rebu, kosong melihat rebu. Uang tak kota iki, uang adu, rata bocah, adu. Orang abang boleh elu tak kau nopo. Sudah gitu zaman Imam Syukri. Makanya kalau kenapa cerita? Ya kejadiannya gini. Jadi tahun Samsia itu per 100 tahun itu kacek ambek Komaria. Itu kita tiga. Nah, ini dibaca Quran. Kalau Ashabul Kahfi menang 300 tahun secara Samsia, itu bodoh karo 300 promo nopo. Nah, ini disebut wajadu. Ya, ini
itu nak kiamat itu ora terjadi. Mulane kula niku dikonco ahli falak. Yang kampus Jakarta, yang santri Jakarta. Kula dijak di proyek gawe kalender ilayah umil kiamat. Mo tujuane dhek-dhek ku ben wong roh anak di Muhammad dan Nabi Isa itu ora bisa. Karena gini Pak, ini kalau udah kiamat-kiamat, ini nanti jumlah tahun di dunia jauh lebih besar ketimbang tahun Masehi. Jadi nanti dikira Nabi Muhammad lebih tua di mana apa nanti? Enggak dong, misalnya sebenarnya kiamat-kiamat nanti tahun di dunia tahun 900 sewu. Sebenarnya Masehi lagi 900 sewu. Wah kan terus mikirannya kan, wah tua Nabi Muhammad satu tahun. Ya wong nganggur tapi terdantul itu karena itu tadi tiap setahun ketulis ya tiga zaman 10 hari sampai minus 3 itu kali ratusan juta tahun ke depan. Nah kiamat masih dengan ini kan belum semua ya. Nah kiamat kan rugi tuh orang ketulis jadi dunia itu tutup kan paham ya, ini soalnya orang ketulis tapi dunia menurut ya mau kabar yang itu mungkin orangnya berulang sebarang kiamat. Kalau itu cuma bagi tiga hari kita nak kiamat ternyata sudah jenang pada bulan tujuh benar kan? Entah iman nopo, ini ngomong kunci. Yang mana tenang dulu sebelumnya berulang sedikit. Malah tenang, malah cepat tambah apa yang benar pada bulan tujuh. Malaikat yang bagian jago dunia itu siapa? Urusi uang aman ribet, boleh dunia, boleh utang ribet, tapi pusing lah. Paham kita terus nih kencingan roh. Kenapa dihitung salah kuningan? Iku indah di kitab itu Qurannya Samia. Iku nak komaria, tambah binten. Terus di ulawa pelatarakan jadi HKTN mu namun Samia kalian komaria. Karena Samia dipek Matekia, Samia dipek nama Matekia terus di Cina Umar jawab nak mono wong Islam pun untuk rumah-rumah komaria dipek nama Injil. Nah ini sudah jadi berita dunia. Kalender Masehi ya, ambil kalender apa? Paham ya? Ini wonten nge-gege yang fanatik, yang ada fanatik muni Masehi ya. Yang muni tahun Miladi ya. Tahun apa? Nanti kalau sering dikonfirmasi, nah seorang Islam itu kan Yesus Kristus buatan mati diangkat yang langit. Nah, karena beliau ahli falak, jadi ini di kalender, kalender lari secara karuan, gitu isi. Ambil wayai hari wafat tidak mati jadi hari wafat dalam kurung sibet tidak berkodenya nak nanti darani wafatnya tidak mati saya khawatir ini murtad mendorong Islam mau meyakini kita nopo mati kalau orang Islam berapa aduh wau gilai berarti lagi atau apa aja itu tulis saya bahasa nasional kan hari wafatnya itu tulis di dalam kurung menurut mereka jadi wah. Dan itu kiainya sepon, mungkin sepon. Tapi kalau dulu lah, mungkin maling lain saya juga ni dong. Katakan lebih menurut kamu, kamu pernah berubah sering kesulitan. Kalau kalian lagi gitu, kalau kalender nasional macam bodo-bodo aku, anda mengkalender kan harus pakai bahasa nasional. Karena kalau merah kan ditambah lagi. Kenapa kalau merah? Dari apa kan sih? Ini perlu ditambahi dalam burung kita. Untuk menghindari keyakinan yang sama dalam pulau dalam burung menurut. Kau lupa siro awal alam di mana itu kulilah. Jumlah menengi ashabul kafi itu jumlah waktunya menengi ashabul kafi. Fihi filuk fi ashabul kafi. Walwal tawi ikhlas ikhlas umat berkorot akut dalam kamu dijauh di kiri ini.
lalu tetap kepada Allah Ta'ala wa'idhi samawati utawi wa'idhi barang langit wal ardilan ilmu dikisahkan Allah ingkang menguasai ingkang mirsani wa'idhi samawati wal ardilan abusir bihi wa'asmi ini kita taruh kiri kuno namanya abusir bihi durgawa tajemi pandangannya Allah wa'asmi lan durgawa nopo taruh tani kiri tajemi pendengaraannya Allah ini usia buat muka lagu absir bihi absir durgawa nemen oleh mirsani Allah ebillah iya tidak absir bihi usia buat tajib ini usia buat tajib wa asmi bi kada lek mongkon-mongkon sego tajib ana manane dhewe kudu dawa ngoten absir bi duh dawa tingkat akuratine napa peningale apa wa asmi bi duh dawa tingkat pendengarane napa pengiran kada lek mongkon-mongkon iki mesti wa tajib bi makna ma absara wa ma asma duh dawa kelawan pemirsane Allah lan pening wa pirengane apa wa huma tidawu absir bi wa asmi wa lagi adil majaji ingatati arah majad majad itu lapat yang orang tak mesti ini wal murah itu dia berkara kandil kertanya wa anna buta ala iku layu iku rakoib an basari hitangin pemirsani Allah wa sami hilang midang hati Allah wa syaitun apa berkara wa syaitun apa terus ngantin ini jika lo kabar kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ngantin ini masalah masalah ngaji ngantin itu selalu kuno wali bukan es ngalem ya rasa amat jadi amat sih nah ngalem benar mana kalau bisa ini atau rajin benar kalau aku ikhlas ini demokratis dong jadi ternyata nih kata Rasulullah semua cerita orang-orang dulu di Quran itu udah harus ditiru dari segi persisnya kalau ini pun mantur karena ada kemungkinan secara hukum itu mansuho ya secara hukum nopo mansuho tapi di mana-mana status mansuho menurut usul fikih itu hanya hukum pekinnya saja ya eleng-eleng ya hanya hukum pekinnya. Jadi misalnya dulu kalau zaman Nabi Musa ono wong pamine najis enggak dicuci tapi dibun. Tapi tidak mungkin manso itu dalam hal akidah. Semua nabi mesti akidahnya namun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau cerita tentang Ashabul Kahfi Ashabul Uhud. Ketika Nabi itu begitu keras ya disakiti teng Mekah. Diantemi waktu pas sujud dibandemi terus dikai pletong unta. Bajon itu hijrah teng Taif. Hijrah teng Taif tiang-tiang kafir Quraisy nongkon wong-wong bodho kayak ngantemi Rasulullah. Nanti Nabi berdarah-darah. Setelah itu beliau kembali lagi ke Mekah. Sakiti semua teman. Setelah itu ada satu dua sahabat yang usul ketika Nabi dekat Muntazam, ya Rasulullah, engkau ini kekasih Tuhan. Dan engkau dan para sahabat disakiti sedemikian rupa oleh kafir nomorku. Boyo jenengan berdoa supaya mereka dihancurkan. Atau dengan berdoa supaya kita kuat mereka lemah. Itu terus Fatma rawati Rasulullah. Wajah Rasulullah itu murka merah. Sebagian riwayat mengatakan fakaan nama nusifati wajihi habburuman. Seakan-akan wajahnya Nabi itu langsung memerah kayak biji jeli. Itu jenisnya nusifati wajihi habburuman. Kayak merah kelima. Nampak cukup. Dan ini yang tadi, kenapa saya jadi kiai tidak pernah nuntut jenengan berumah di pulau macam-macam maksud itu jodoh rasa soang yang ada pulau dengan yang sampean bareng semoga yang ngaji ngaji yang mulai-mulai itu sesuai yang mati yang kalau kita pulau lah suatu saat yang mati baru mau ketemu yang akhirat cocokkan sampean ikhlas ya ketemu yang suatu nara ikhlas ya sebuah boleh ada aku ini suatu aku ketemu cuma yang paon cuma yang kocok nopo mereka ketemu loh muka-muka yang ada pulau Arab lah gimana nopo pakar lah, mending orang teman tanggung deh. Kurangnya jauh-jauh, gak diwantar rokok.
Ibu negara darani bapak orang itu. Makanya dia darani pensolat jenazah terbaik. Jadi ini ibu tahu melatih jenazah, yo ruko itu je. Ini yo lali. Barang dikonfirmasi ini jadi konsultan bapak muat kedua. Jadi nak aku ruko ratu, jadi ratu sepuh. Setelah itu, setelah kejadian itu dia berkali-kali tidak lupa, tidak apa? Ibu saya keluarganya senang, alhamdulillah tidak ngaji sujud, berarti ringan. Padahal ya memang dia ingat ya, semua dosa. Tapi semenjak itu orang mengukur tingkat dosa itu adalah Abu Nawas sujud. Padahal setelah itu dia sudah tidak pernah sujud lagi karena sudah eleng, setelah jenazah banyak lampau-lampau mati dan kasur. Nah, repotnya banyak orang Indonesia pengagum dan Gus Dur itu penggemar berat Abu Nawas. Nah, nanti ini aneh-aneh itu saya unsur, kalau dia aneh itu Abu Nawas. Gus Dur di rawangan itu kalau jenazah sujud. Terlugu deh, nopo. Nah, dia itu karena merasa gawe guyon itu ibadah, karena omong-omong itu sangat-sangat agak kabur. Jadi dia ini nganggap guyon itu nopo. Makanya dia mau mati itu wajahnya. Aku naik mati, aku naik dong guyon nopo. Ben amal itu jalan terus, aku wasiat. So, gembok itu. Kuburan kuku dulu gede di bang pintu nih, Pak. Jadi uang gelap di bumi, uang gembok kalau gede di mana mana. Uang wajar nanti di kawat akhirat. Lalu ya rasa nangis ya, aku mereka aku nak mati, aku bebas untuk mengkangan. Mengkongko aku mesti mulut kawat. Jadi yang mengkangan kira nganggep aku menduduk lah kawat. Jadi bebas nopo. Iya. Jadi ini wajah hasilnya ya, keluarganya dorang nanti kemudian itu ngakali gitu. Malik. Tapi ya, luar beda nanti kami tahu kalau saya kenal itu. Sebenarnya beliau itu orang soleh, jadi ya, penawar itu seorang wali berjaga. Zaman Harun al-Rasyid. Kita punya teks asli dan syarat tentang sejarah beliau. Tapi ya tidak yang patuh-patuh cara lokal, cara komen itu simpati seriusnya. Berarti apa? Jadi ceritanya begini, ini yang cerita benar tidak punya tidak anak. Harun al-Rasyid itu seorang raja soleh. Beliau itu muridnya Imam Malik. Dia orang alim yang ngaji terus sama Imam Malik. Jadi seangkatan dengan Imam Malik, Imam Asmuni. Dia itu alim betul, sering ngaji sama Imam Malik. Imam Malik itu seorang ulama besar, gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu Harun al-Rasyid itu kalau apa? Dia seorang raja. Imam Malik itu kalau corotan ini ngurus KTP, dia datang ke istana. Ya melo antri, ya kayak orang awam. Itu si Harun al-Rasyid sempat DR. Nah, itu Imam Malik kok ape, kok sopan. Karena berkali-kali Harun al-Rasyid kalau ngaji Imam Malik tetap di kursi tinggi, Harun al-Rasyid di baro. Jadi ini soal nomor santai-santai. Padahal dia seorang presiden, seorang apa? Dia ini pojok. Ya, tiga Indonesia biasa awangi saja. Nah, tepuk karek, gak gurih. Ya, Harun al-Rasyid tetap mantap. Dan tapi karena ya, gayanya Imam Malik itu ya diterima. Karena dia butuh ngaji muatok. Suatu saat, Harun Imam Malik menurut KTP Jordan ini, ada yang menurut administrasi. Imam Malik sopan, yang bukan diambil orang mu'minin, dia sopan. Jadi, apa Harun al-Rasyid? Tumben baik dan kenapa kamu sekarang apa? Tidak benar. Saya kalau ngurus KTP, saya rakyat untuk orang ngirin mu'minin. Tapi kalau saya ngaji, saya orang alim, kamu orang bodoh. Jadi makanya. Jadi mulai dulu, lama-lama dulu itu proporsional. Mana kalau sering di panjang-panjang yang jadi wakil bupati, nopo kakak, panjang pulau, nopo kakak, angkatan, nopo yang bupati. Kita kalau, panjangnya ngasam, ya boleh nak ngaji, tapi kita ambil sambil. Kita ngerasa sambil. Nah, gelem. Jadi saya bilang ke rumah, anggota KTP yang negara orang-orang yang mau, enggak ada di rakyat kamu. Itu ulama dulu berani gitu. Jadi orang rasa itu kalau ngaji di bawah, memang lain yang gue. Suatu ketika Harun Rasid kepingin anaknya alim, itu Imam Malik di parani asisten, ya Imam Malik, engkau diminta raja datang ke istana untuk ngajar anaknya Harun Nawa. Misalnya rasa niru niki gitu. Kemarin Rabu Ayu dan Nabi Jabir oleh Tuhan. Tapi memang paling jape enak. Saya kurang aja ya ada dosa. Kan dan ya, al ilmu yu talaya. Ilmu yu ditekan di orang kota. Ini tinggal seumur yu tiba-tiba di marahan di orang kota. Umur marahan di orang kota. Kan dan ya, ada dosa. Gue mau kurang aja ya. Al ilmu yu talaya di ilmu disuahan di orang kota. Ya, kita ngalah. Ada dosa karena ulama ikhlas itu punya karisma.
dia jawab Imam Malik. Jadi dengan kurang ajar, ilmu di Tuhan tidak apa-apa. Karena itu jelur. Jangan warga Imam Malik. Memang seharusnya demikian. Jadi barang-barang ngaji di ulang guru-guru senior termasuk Imam Asmu itu. Imam Asmu itu lagi gambar. Mungkin itu dikaitkan ngecongi baju pendiri kan. Barang dikira Imam Asmu ini pas dari Rosset Rono ngertong. Anak ikan ngecongi baju ini kan betul pendiri. Tapi dari Rosset itu dia tenang kalah itu. Ketika pas bersikil, si gurunya itu membaca sikilnya sendiri. Terus kata Herod Rosset, Hela amar tabungan, gue sendiri. Bukan membaca sikil dengan berulisan sopani. Maksudnya itu ulama-ulama dulu dengan khalifah itu. Itu yang hubungannya Herod Rosset dengan itu. Imam Ali. Nah, orang-orang yang pengangguran di pintu gerbang itu ngomong dunia. Jadi Herod Rosset itu orang soleh. Dia itu suatu saat jalan-jalan di sana. Itu ngerti wong wedok. Orang ngerti vulgar dan gue tuh pikirannya apa? Pokoknya kalau Abdul gue ngerti, kalau rambut terurai, gitu loh kau itu ini di sini orang awan, ini di orang tua. Tapi sebagai orang lain mereka turun, kita mereka apa? Bingung deh. Baik aku. Akhirnya mudah bujaga-bujaga dan yang gitu terus. Jangan ngomong syair tahun ini, ngomong syair tahun ini berkali-kali ngomong syair tak kenal. Barangnya Gunawan diundang. Ini cerita kenapa Gunawan terpopuler wali. Barangnya Gunawan terpopuler. Aku reso dulu lah Gunawan. Iya ini. Oh itu iya, namun gak dulu rambut roh kerangel tuh. Pokoknya udah minta air-air seputar ini. Loh kok minta aku? Bukan. Semuanya itu tuh harus itu mau diri rakaruan. Jadi itu. Oh dia populer. Ternyata dia ada orang sebenarnya. Ketika populer itu termasuk riwayatnya dia dikonfirmasi kenapa engkau mengagum arak dia sudah menguji-uji Homer. Homer itu sesuatu yang memabuk terus dia berhenti yang saya maksud dengan Homer adalah iskuwah saya ini tidak mabuk kepada apa? Tuhan karena Homer yang saya minum itu Homer yang putihnya sudah kayak gelas atau gelas sudah kayak Homer itu terus populer itu air-air bahwa air ini terlalu putih dan katanya juga terlalu sehingga seakan-akan ini ada gelas yang tanpa air atau air yang tanpa apa? Itu terus populer. Jadi orang-orang yang kalau sudah usul ilmu hakikat itu arogansinya, guyone itu tiba-tiba guyone ngomong ngakak, nangisnya gitu tiba-tiba tapi orang ngakak bener guyone uraan, nangisnya tentang kodok-kodok dan itu berkorban itu elek terus guyone sombong, nangisnya ngelur neng kodok tapi orang bener guyone nambahin syukur susah nambahin kak disebut proposi jadi warokotil komru atasya bahaya katasya kalalam pakaan nama komrun wala kodaku pakaan nama kodakun wala komru jadi ini arah itu kalau sudah putih itu ya bisa kayak gitu seakan-akan itu air jernih yang tanpa gelas atau gelas yang tanpa air kenapa katasya bahaya katasya kalalam lah Gunawan itu sudah kayak gitu dia itu bujangga seniman atau wali yang seniman itu sudah tidak jelas harus dihormati nanti itu dia mati. Trennya ulama itu kalau sudah dihormati berlebihan itu semua. Tapi wasiat tadi jalan terus. Nah, gembor itu jalan terus hanya nyata di dalam. Uang roh gembor ya Abu Dawud ini gue uang pintu waktu gembor ya gede nama. Orang yang tenang gue gembor gede gede di mana kok? Paham ya betul. Ini kita rasakan cerita tentang Rasulullah. Terus nanti jauh ketika Nabi wajahnya merah itu. Sohabat-sohabat dijukan ini benar. Hei para sahabatku, kamu itu cemen sekali, kamu itu penakut sekali. Jadi kalau mau tahu hadis ini nangis benar. Terus nanti cerita, wa inna mangkana qoblakum la yudhurullah bil minna. Keluar wapal tekehan. Timat roki roksi, payak syukuh hujikan. Wa maya syukuh dari ganti. Orang dulu, demi membela Allah, demi membela Islam, membela Tauhid. Itu kepalanya, mat roki roksi, kepala, pas tengah kepala itu digeraji. Digeraji faya syukur sikan nanti terbelah menjadi dua. Wa ma yasuddu dzalika an din dan itu pun tidak menghalangi mereka tetap bertauhid tetap istiqomah. Itu wa inna man kana qablaku di syok pula itu secara nabi cerita asal itu orang dulu gara-gara iman gara-gara Islam itu ngomong kafir jadi joglangan terus joglangannya dipenuhi api kata jebong botol dipenuhi apa? Barang dipenuhi api terus orang hitam dicemplung no. Itulah bawang kafir, bukan nakak-nakak.
itu disebut kuhila ashabul uhdud annari radil wakul itu ma'liya ko'ud warum ala maya faluna bimu ini narapur. Jadi yang hitam dicombong dengan jokong botong tadi. Terus yang mengkabir delok berguyu ngakak. Bahwa maya sudut dari ganti itu pun tidak menghalangi keislaman mereka atau kitan. Mana jenengan ada di dia, misalnya panitia pengajian rapati hormat dan sebagainya. Misalnya sampai ngaji, uang rapati hormat dan sebagainya. Iki jajangan, ria uang dari dia, dari nabi, jatuh waktu. Saya ini tidak enak. Ya paling uang senangnya separuh-separuh, ya enteng berarti orang nanti dimusuh. Itu sudah bagus keadaan sekarang, sudah sangat-sangat apa? Jangan kamu tuntut loh. Murid rawa gaya guru, rawa gaya ulama, itu sudah biasa saja. Kekuatan mental saya, bahwa yang kita alami sekarang itu cemen sekali dibanding orang-orang sebelum, ya, termasuk Ashabul Kahfi. Demi Taufik, masuk di rojo, di dulu, nanti ke pelayu, temen-temen uku. Nah kita sekarang jadi dia itu mau tetap aja. Jadi salam kita mulai ditutup, dihormati. Wong suka-suka yang dewe dari barokah Pak Yai. Padahal dunia kenal Pak Yai, umur itu. Nah lagi ini domen-domen, ya biar ya, tenang. Padahal dunia kenal kita, ya boleh kan. Ini kalau lain dengan ini, masa orang bilang, aku lah orang suka ngomong, tangkem mungkin suka dicek, dulu kita tuh nak aneh-aneh kan? Rendah sih, tak usah nama mulia nih kita sekarang, itu orang mulia nanti ini masih susah, mungkin orang mulia mungkin kaki ya, orang tadi Rasulullah ketika dalam keadaan dia ninggali orang kafir mawon, ketika sahabat usul supaya Nabi lebih baik, Nabi cukup. Yang tak alami itu supaya dibanding nabi-nabi sebelum itu wajib nabi utama nyontok nolwa inna ahadahum layun setelahun jauhulahum munisar imam rohkirosi digeraji mulai tengah mudah faya syukur syukur sampai terbelah menjadi nolwa itu nabi ria itu sekedar dipatahin itu dimutilasi nabi Yahya matinya dipatahin atau dimutilasi dimutilasi, digeraji nah ini paling enak. Jadi dia dihubung mati, dihubung. Mau mati, jadi kholi, keren. Walau tadi, dia keren. Walau tadi, sampai tidak syukur, jadi ngelup. Dia kira, enak orang gaji, enak jadi BNS. Ya, kita di BNS. Ngamar topak, ngamar hidup, nanti film. Barang ngamar BNS, jadi buaya, nanti jadi rata-rata, satu juta. Cuma ada orang tanggaku. Anakku untuk gaji, lebih. Nanti satu juta, aku orang untuk gaji. Anggur itu kurang saya makan duit dia lekut. Ya kalau sampean menjadinya karena bayar 1 juta, kalau gajinya 2 juta, berarti selagi 2 juta itu belum sampai 100 juta kan dia makan duit. Malah kalau anak yang lete, saya kurang makan gaji belum cek makan duit. Perkara dia bayar 1 juta, rapor dari dokter dia pejabat, nak lete untuk gajinya dia itu keliru. Kuliah misalnya saya 100 juta. Untuk jabat entahnya status tidaklah atau orang atas juga. Berarti sekian tahun gue tidak makan kerjanya apa orang kok ada orang jadi dok. Nanti kok melihat itu dua lima kilo kok. Nanti sudah tetap buat diluar ini ini dok. Insanan untuk tangan tetap duit berapa. Cuma tawang aja jadi kita ada tangan untuk gaji. Tapi gue melihat nanti bentuk orang pakai kote perkoro paham. Nah pakai kote tidak makan duit. Duit. Paham, kalau orang pintar, pintarlah tetap apa? Nuriran, malah kata melihat bapak, dikira bapak pintar deh. Ada pintar apa? Mengulang semua bentuknya, kalau kalah pintar deh, orang bisa, orang bisa nanti. Bapak ini orang lugu, sedangkan ini rumah sapi, rumah bersih. Mana ini juga kalau sedih ngomong. Karena saya ini tidak santri saya, kalau mengejar saya itu, apa? Pak Samen suka, di sepeda motor jualan tapi tiga mana? Tunggu sepeda motor lo belum itu. Apa sakit kan? Pulau tengah tuh komputer mereka mikir, apa sakit? Lo nak senengnya dunia itu gue, itu tengah sini lo dunia, tapi gue dunia yang nggak sini lo dunia itu dia anak. Tapi sepeda motor dunia yang mangan, dunia. Baru-baru panen mangan apa? Itu
dunia goblok. Aku kadon. Aku bingung mikir ora tau mikir kok. Ya ternyata di balik kelungguannya di rumus yang pinter ini. Cara dengan uang di mobil di jam antar itu dunia goblok. Itu dunia mangan. Dunia pinter, dunia tengah dulu. Tapi dia anak, titik, bebek itu dunia pinter. Tapi nak mobil di jam antar dunia goblok. Aku lagi sadar. Sebenarnya pinter di sini. Aku tuh urusan dia, ya wakil. Akhirnya kalau orang itu menggebu-gebu tentang anak-anak itu kalau tidak ngomong, memang itu masuk akal logikannya. Sambil itu aku pulang, aku dikut. Sebenarnya Bapak Amin tersebut di talam nyewa ya. Nah, itu kan ayah tompok, anak orang yang umit. Wah, sepayang. Ini pakai, ya. Dan sebetulnya orang-orang sekarang jadi pegawai negeri, jadi dokter, akhirnya ya ingat itu. Selagi gaji itu belum melampaui batas bapak pembiaya, ibu hati kau tak boleh makan di meja apa? Mana sudah melihat, sudah sok lewat bil. Tapi nak kasih terang terang tolong ini uang berapa? Kamu yang butuh kiai dan memelek atau sepuluh mak? Tak paham, nak kasih terang terang tolong. Paham gitu tu. Ini geleng-geleng perjuangan ini korona ini. Ini berdikannya. Wa inna harum layu durulahul min syarfi makrofi rosi. Wa maya supaya syukur. Cukup, lama ya sudah dari kan apa? Jadi di Makitok yang terkenal di goreng Fir'aun, paham ya? Atau di Luktuk, di Yor? Nabi Yahya ini, dimutilasi ya, sekedar dibunuh dong. Nabi Yahya itu pun teramat. Dia Nabi itu sudah punya mujizat. Jadi ketika dikejar-kejar orang Yahudi, itu beliau lari, ada pohon-pohon besar, al-tapati syajar. Pohon-pohon besar itu langsung menutupi Nabi Yahya. Supaya Nabi Yahya itu tenggelam di bawah rimbunan pohon. Ini pohon-pohon itu mengindungi Nabi Sinten Yahya. Dan itu adalah Zailu Izari di Toro-Toro Meji kamarnya Serempate Tarong Iki itu metu. Ini aku tidak usah menerang, kalau terus itu jalan setan yang dirbel lewat Iki itu ada anak Nabi Yahya. Terus digeruasi si tahu, digerasi apa tahu, tahu. Nah, itu sekali lagi cerita, ya uang maya sudah dari ganti ini, itu pun tidak mengganggu keislaman. Kalau saya ingin aku berdua lah sini, ini lah kok. Pokoknya sudah sampai. Jadi ganti nanti, demi Tuhan, perjuangan ini akan saya teruskan. Sampai saya mati, atau sampai mereka tidak tinggal. Tapi pengiran tahu sambut dari itu, urusan itu. Saya menengah itu. Semenjak itu, lama-lama kita tidak sependapat dengan dunia. Sama dulu, sebenarnya apa? Misalnya berjuang, orang-orang sabar, ya, misalnya. Kenapa kamu menuntut cepat diwales dengan sukir? Oh, ketika sabar, sama catatannya kan? Sesuatu yang mesti untuk ganjaran, kok untuk cancel. Hanya karena kita punya nafsu, nan juga, nan man. Seakan-akan Allah itu orang nulis ngamal kita zaman itu. Paham itu, nak corot yang dia pun usul untuk ilmu haji. Nak corot pulau jenengan, makam-makam menten kan? Semarang, itu tidak butuh. Sebelumnya butuh. Akhirnya mau dengar, mau dengar apa? Anda terbiasanya nak tampil boleh jajah, kiai-kiai boleh jajah, mau dengar apa pun. Kiai dan jajah merana bisa, tapi tetap aja yang dijajah. Paham ya, itu jadi cerita Ashabul Kahfi, Ashabul Hujud, maksudnya pengiran dia laporkan Nabi Qasosihim, Ibrotul Lihulim, Al-Kahfi cerita ini korona Nabi, jadi telatkan. Bukan terlalu malah kumurala itu tetap kecewangannya di ahli sama lagi kecewa kira-kira penduduk langit orang di lantung ini di sana dari anak orang yang wali yang utami orang yang bisa menurungi asli dan kecewa bisa menurungi walai syrikulan ora nyekutok na sopok Allah fihmi iring dalam hukumnya Allah ketentuannya Allah ahadkan ibu fihmi Allah itu tidak pernah mengkasih satu porsi sedikit pun pada yang lain dalam hal menentukan hukum berkali anna lukrona tatan wewa ta'ala ibu miyum jatik orang bintok anisari kita mimitra. Jadi aku orang bintok wong dioblah. Waktu nan wadah siro Muhammad panggil berkoro uki akan dilwakil nopoman ming kita biro tiga, nangking kita api pengiran siro. Lalu bagi lah orang-orang kan demi kemoja di kalimat di gimana yang berkoro kan ingat ya Allah. Walanta kita lan orang bakal mengkui siro ming dunia nangi salian ya Allah, kira bakal mengkui imu takatan enggon mire, atau maljaan enggon munti. Waktu lanya bareng orang siro Muhammad nampakak ngawak siwe siro. Ikhtidja, segera ingat kerasiro yang nasaka.
Kowe iku bersabar romat ma'aladina serta lewangake ya pun akan belum bodoh ibadah sopa ladina rohbaru mempengirani ladina bilhoda yang dalam waktu itu wal asyi lan yang dalam waktu itu. Kowe sabar mbek wong-wong sing seneng pangeran sing ibadah rinolongi tapi yuri duna ingkang ngarepno sopa ladina ibadah di iman ibadah ladina ngarepno wajaru yang lidahnya Allah Ta'ala. Lase an ora kok perkono min aro di dunia sangin biro-biro barang dunia walum de ladina ku alfuqara u grobrong. Matke ku sabar ngaji be wong pikir-pikir sing penting ngajine ku ikhlas ora karep dunyo blas. Wala ta tulang aja kok wong pikir ngaji ngaji perkara kepenak juga untuk makna untuk karo kaya ngaji kepengin apa? Oke, berarti ngaji di gua awak iki kepengin apa? Oke, pikir ga ikhlas wae. Wong sabar wis pikir ora apa? Wong pikir tapi sing yuri dunawat sing mau ngertak nori dana opo, wala tak julan ojo sampai ngelewat no siro, han sorry segede ojo sampai ngelewat no mu'ainaka pandangan siro Muhammad, peninggalan siro Muhammad, anurum sangking alladina kuna roba. Ok siro sing tembung no bimak lan ainaka ansoki bima, sangking wongkan dueni ainai. Turi dungar no siro jina tau kaya di dunia yang menguripan dunia. Wala tutilan ojo nurut siro Muhammad maning wong alfan lakang lalain ring sungguh baru yang asin yang manan dikina sangking ngiling ning ing sutai Qur'an ini kecil Qur'an wawa teman alfan lakang baru uya nabim kisan wa sabu yiku uya nabim kisan wa sabu watabalan anu sopo wong gawa ru'in gawa nabini wong kisir ing dalam kemusyrikan wakana lan ono ku amru ku urusan iku anu kuruton iku urusan di sumbrono isrofan bensi urusan di sumbrono. Waktu lalu tak potirong Muhammad lalu maring uya nak berkisah bahwa wali asabila maring bala-bala yang uya nak berkisah sing sombong-sombong. Niki kula jublek ceritanya pokoknya walau saya ingat tadi. Suatu saat atau suatu ngaji ke masjid. Jadi ada sahabat yang marah-marah tu ngaji Quran tu nampak. Ketika ngaji Quran di masjid, Nabi terus ikut ke masjid berjabul. Ketika Nabi di tengah-tengah yang pikir-pikir ni, niki juga ni uang marah ini tadi peradaban. Jadi buat larap jadi nampak. Itu sahabat yang larat-larat ada Bilal, Ammar, Suhaib. Sahabat yang paling populer marah itu Bilal, Ammar, Giden. Sudah geleng-geleng di galak-galakmu, jadi gua Ammar, Bilal, Suhaib. Jadi gua geleng-geleng. Nah misalnya kepengen papat, tak tambah itu kebal. Tapi yang paling populer yang Ammar, Bilal, Suhaib. Populer. Kalau untuk tangan, kalau sahabat-sahabat marah, nanti pulau panggil. Ya rapat itu gas ini. Nah ini gua ngaji, nanti mau marah, tak ada peradaban. Kaji Nabi mulai, lebih jahit juga. Mana dari baju kulor, mengharap dia mantau aku jahit yang lemah, ya kena jahit dia mah beda kok, beda ngaji, jahit dia beda kok. Lalu kan di nabi menyenangi ini perkara ini sebagian jubah harus mampu. Sekian tak borong, beti jahit itu pas ngaji. Orang fokus lah cara ini. Lah, oh ya enak bin Sisen, dia ini kusuk wong-wong kafir sing nyarat nomad, aku belum Islam, tapi sanatnya dapat ngaji coba dengan wong-wong itu. Yudi niri kuha ulah aku raku kuat mampu jembat yang mampu panggil. Raka jinabu sempat tertarik abis itu dia mengkabar ini loh mas. Kena pas ngaji di kiri-kiri itu terserah gue mas. It Allah umat jisan wala sama jisan nak ngaji di aku. Itu wong kusut-kusut ini terang mampu-mampu itu mas. Lah nak ngaji di mampu-mampu aku coba renok. Aku jadi it Allah nama jisan wala umat kok. Raka jinabu tertarik karena ide ini kan ya masih masuk akal, mereka dikasih waktu, saya dikasih. Ketika kan Nabi mulai tertarik, pangeran juga orang mas diri nasaka. Orang apa ngaji belum larat larat. Quran ini garansi bener. Wong suka nak belum juga ngaji. Nak orang ya boleh. Kau usah persyaratan mereka, kamu turu. Ibu terganjur Rasulullah. Kalau tadi ngaji ini belum ngaji ini orang ini. Wong orang ini pengalaman di pulau ngaji yang berjuru-juru dan musalah jeli. Alat. Jadi uang-uang di yayasan besar gitu. Dan dia kaya raya punya yayasan. Semua kaya besar pernah didatangkan. Itu kaget. Sampai saya ini cerong kaget mau nekat berburu itu berkali-kali ngeri. Pada akhirnya dia itu menyimpulkan bahwa saya ini ada sombongnya. Karena kaya besar saja diudang bawa saya apa? Ya, gue gak mau. Ini sombong udah ini. Lu ngaku ngaji ini gak tau tak. Kalau ini dia punya jauh kontok. Ada kita apa-apa pengeran. Ayo laju pasur. Kurang-kurang ini. Gue juga tuan betul. Saya kira tes awal ini hukum bulan, sama tak di sisi pengurang aku jadikan tak pernah pengirang. Mungkin dia yang salah bangkrut, orang juga tangan bangkrut dan mungkin. Kita ini kadang sombong ya.
Kalau kita ngaji kayak gini, orang kaya tidak datang itu biasa. Tapi ketika kita diundang tidak datang, tentunya ini kita kiai dengan sajane dengan kita ngaji begini kan lebih gampang. Dia ni orang juga ni yang ngaji sudah datang saja. Orang perlu kehilangan duit di neraka kangen malah gampang. Sebenarnya kaya saya itu lebih gampang kan. Tapi orang-orang itu lebih orang tahu mikir. Ia ini kayak kalau dia tu panggil undangannya aneh. Padahal dengan begini kan lebih mudah kan. Siapa saja mau ngaji tinggal. Tapi mereka teorinya diundang si aneh. Ya, kalau diundangnya saya karena saya ingin ngaji, dia ikut saja kan gampang. Mau ngerajir dengan yang tidak paling 5 kilo 10 kilo. Paham? Jadi kadang kita kewali-wali. Barang yang gampang dan kepanggil. Angel dan ke. Itu hebat. Kalau kita pegang ya yang ini. Dulu ketika orang kaya kakek antara, itu pengiran tersinggung. Quran itu sekarang benar. Kita nak gelam dia ngaji, nak gelam jauh. Ada Quran itu sudah sombong, ada wapal Quran mengalir itu sudah sombong. Soalnya waktu yang satu melok digun, paman saya apa ini, paman saya saya. Quran itu benar, benar gelem yo iman, ras gelem yo kafir. Itu urusan. Jangan kita yang toleransi. Makanya saya setuju model Imam Malik. Ulama itu harus dihormati. Jangan karena dia raja, orang presiden kita yang dijuruskan. Al-ilmu yuktala ya, ilmu itu sekali orang. Akhirnya ada dosen sana itu ngaji, mojo, Imam Malik ini. Itu bertahun-tahun. Suatu saat Imam Malik ngurus administrasi, datang mengisor mulia Amirul Mukminin kaget dari dosen. Waktu ben baik, tidak mana ada takut ada kenapa mau baik ya. Saat saya ngaji, saya ulama, Anda murid, saya orang alim, Anda orang tua, makanya saya siap. Tapi saat saya ngurus KTP, saya rakyat, Anda pemimpin, maka saya sumpah. Jadi ini kalau pulau kena kikir, pulau ngantar sanji berkali-kali, dan menurut saya dia dengan kecamatan itu sering ngantri. Ya karena orang-orang nggak tahu yang harus saya bisa pernah taruh rai pulau, ngurung-ngurung gitu aja. Itu pulau nanti ngantri. KTP-nya ini, dari patang di Maru, minggir. Aku mulai jam berapa, 32 jam, di terong BKC Tenis. Untuk ini kesuluh, benar-benar penumpun. Ya aku lah yang kesuluh, ya raya awam, pilih aku pulau ya awam, gitu. Ya memang, ya antri, ya. Karena takut dunia itu rara papan, kemudian itu dunia itu biro, kita kok. Karena gue suhu tentang di Quran, di Alim, di Senang Pengiran, kita itu kenal pengiran, rasa bangga kenal karang apa itu. Nanti kalau nanti mati, misalnya atau kejualan di presiden, atau kejualan di tamat, atau kejualan di bupati, itu gue senang apa. Itu udah ada masalah. Untuk itu dia ayo, pamon di bupati, berumur di ceritaan, bupati itu semuanya, usia yang gede dengan bupati itu semuanya. Pati umat berhubung, aneh-aneh. Ya biasa kan, itu pati dia makhluk, kalau lagi nampak. Mungkin lewani nantang muka nantar, itu kode makhluk atau waktu. Mungkin lewani marahi majid, takut imu gak nantar. Kita tak kaget, kita bersedih makhluk, kode lagi. Mungkin kita kalah, nampak. Mungkin nantar malaikat paling seru. Mungkin lewani nantang, kode-kode nampak. Nanti buat bupati tamat, malah foto-foto orang tenang malam. Tapi rotor-rotor rawan ya, masih dibuatkan di gubernur. Ya maksud tulang itu biasa mawon, bahwa kita harus menghormati, panjang tamu harus. Tapi misalnya rogen lah kita hormati, karena apa? Bukan karena prospek dan tidak prospek, namanya materialis. Kalau belum prospek rumah rogen, kalau tambahan rumah bupati, paling bandar gua mau salam tembak tadi. Rumah Rogen memarah suargo yang jadi. Berkaitan kalau orang sama-sama butuh imbal balik, rumah bupati sangat tampil lebih banyak. Rumah Rogen kan, nak pengiran nomor. Malah ni jaga jaga lagi. Mas kena rumah memarah itu suargo. Nak nuruti orang juga yang mesti. Mari wasil nafsaka malah di dalam guna nomor. Tapi mulanya di mana mau pas ngaji itu beda itu iya. Dia mau ngarang rumah tau gak, masalah peragam kan. Hanya dia orang juga, mungkin kalau dia kayak tenang aja. Buat terkirim pojok masjid, tenang aja. Namun juga, cici dia. Rokokan, wajah komat, tapi sekolah ke pikir masjid, ya aneh. Tadi pun apa tau? Soalan berwaktu ngelapin ubel, ya aneh. Itu sabar, kan ya. Nah itu, soalnya Allah lu rindu ngomong-ngomongnya, kemudian alami. Soalnya Allah lu seneng, kenapa? Wah, bila itu menyeru warna itu maju.
Kurang baca cerita kata tentang Muharat Mantol. Mulai zaman Nabi ngantos. Kaji Nabi lah sini joras berdua. Ia tak malah pengiran tentang. Jadi orang apa? Nanti itu kita akan. Bukan capek ngaji rambut jahit. Dia tuh anak tu ngaji. Kaji Nabi mulang jadi kalau ada apa? Zaman tak cerita ni. Ini cerita nyata. Zaman negeri. Tak lapar. Ini gue ingin ceritanya benar tak lapar. Lakopan itu sama masuk masjid. Merpati ini apa? Karena orang Arab itu hewan paling familiar dengan masjid itu merpati. Mulai ngatau tak masjid dan masjid Mekah Madinah kata apa? Orang kalau sering jamaah disebut sama masuk. Itu tak. Akhirnya ceritanya tak lapar. Lalu hasil ini, bojang itu dua mas terus. Tapi yang bersalah masuk mulai-mulai. Lalu itu kandangnya ke. Kenapa anak ini kalau bersalah kok mulai-mulai? Padahal bojang khusus. Kalau saya ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu itu kalau saya salah, kok langsung lari? Mungkin ya Rasulullah, saya kalau sedang di sini, itu 7 bulan itu ujung. Kok nanti itu nombor-nombor setum? Jadi kalau saya ngaji sama jenengan atau jamaah harus cepat pulang. Kok kami ini gendenan di gosong? Makanya ya Rasulullah doakan supaya saya ini juga. Nabi menolak. Jangan-jangan kepikiran Anda lebih baik bagi Anda. Sampai berkali-kali Nabi menjawab gitu. Sampai ketiga kali akhirnya menjawab. Ya Rasulullah, Nabi kalau membuatkan dia, kalau juga Rasulullah. Jadi Nabi bilang, ya. Karena dengan mandi, Nabi langsung suka. Merumat perjus ini itu, orang Arab itu, merumat perjus ini itu, nah, populasinya itu cepat sekali. Sampai ujung-ujung pergi Mabin al-Jabal. Gunung-gunung Arab itu Mabin al-Jabal, pergi ke ujungnya dalam. Jadi mulai Rasulullah itu. Korban pertama itu Raja Manur. Korban berikutnya Raja Manu. Tapi masih sholat sih. Walhasil peternakannya Salabah itu nganti wajibnya. Karena wadusnya wakil banget, Zakatnya ya wakil banget. Karena kalau per 41, kalau kali sekian ribu yang mengkakak. Walhasil Salabah itu akhirnya rawon. Barang gue tenang, kalau sampai satu kali, dua kali. Terus Nabi mulai juga nyebut ini Salabah. Salabah itu artinya musang, garangan. Itu kan nyawang titik, kenapa? Salabah. Nabi mulai murka, terdiri di nama Salabah. Nanti itu terus, dia mau tentu ke dunia terus, sampai jalani Nabi Salabah. Terus, dia mau tentu jadi wong nakal gara-gara iman. Jadi gara-gara medit, dia mati murka. Nah, repotnya Salabah ini, ceritanya dia berada di Al-Quran, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk ini disebut, wa min gumman ahadha wa halain ahadana min fatihi lana surdaqonna wa lana gunan naminat malam ma'atahum min fardihi bahirubihi wa tawallah walum akhirnya pa'ak obahum nifatam tihurubihim ilayom yalkonahu bima akhlaq wa kama wa'adu wa bima ganu ya gara-gara ini rakyat zakat gara-gara masjid akhirnya ini mati murtad karena gara ini salah karena ini orang marah juga juga itu jegeman dan bisa dan itu kuncinya cipta pokoknya aku juga itu masjid. Karena wong tahu melarat itu di rezeki piye wae kudune wis suge. Wong sapa ora duwe di kudu cita ora suge. Sapa ora duwe plus duwe loro ra wis. Tapi orang itu setelah suge cara berpikir sudah begitu. Cara berpikir tidak begitu ini mau. Zaman waktu patang kula niku udah ada cita itu ketok siji. Dari wedi cewek wis tak pinten. Pinten ana orang kula lali. Pangke tok abot. Mulanya orang tambah juga, tambah medit, maksudnya tidak medit pantang mula, tidak kata cita, tapi tidak ada orang kita selalu. Orang mau mengatakan orang di Sulawesi, tidak ngambut. Karena orangnya orang pun ceket. Mulanya juga dengan kota-kota ini, sebuah triliunan, jika itu wabat. Kalau orang setengah ini, orang miliar. Tidak kena baru investasi. Mulanya jika itu gambar setengah-setengah melarang, kalau orang setengah itu, orang ngantuk ceket saya, paham. Ini aku enteng. Tapi orang persen setengah yang wong sudah kelas nasional, cek orang mil. Orang mil ya, cek itu di investasian. Akhirnya masih berjalan. Mana kejengan penting, kira-kira orang persen setengah di 10 juta, 5 juta, cek rapat iman. Tidak orang persen setengah yang nanti 10 mil ya. Iman-iman, karena bisa diinvest. Tapi itu diakibat, fa'ah, kok baru ini, fa'akon, di bulu. Oh, cukuman, jadi nampak. Nah, salah satu marah-marah ini karena trauma salah itu gak diuntung arah kajian nabi juga yang ngasih. Iya.
yang juga tetap juga kata Usman itu fatah juga, Umar itu fatah juga, Tolha juga. Jadi suatu juga sehingga diwali Krono Sufi kiram-kiram. Dan Usman, Tolha, Umar, Jibir bin Awam. Ya kata yang termasuk sekarang jadi Masjid Nabawi itu wakafannya keluarga ini Tolha, keluarga Jibir, Abi Ayub Al-Ansori, keluarga ini kata. Juga jadi wali dikata karena diinfakkan tidak berilang. Marah jadi wali dikata karena sadar. Tapi marah jadi mutan dikata. Kodono kawono sih. Ya, itu yang harus dibilang dari dokter. Jadi songkok gelar hama lanjir masjid merontok jadi dokter. Salah satu wali ini mutan terus gitu. Karena sampai jadi dokter. Terus marah kau dokter. Wa qulil haqqum rabbikum. Nah ana wong juga pengandi kok kakean tarat. Iku katakan pada mereka, Mas. Waktu lan ucap sira aku maring wau sinten kok uya enak kira sinten kok. Wali ashabi lan maring bala-balane uya enak sinten. Al haqqum rabbikum. Hadzal Qur'an tabi wa Qur'an wa al haqqu barang hak rabbikum sing pengiran sira kabeh. Qur'an wis barang bener. Paman moko desapani wong sae kok arep sapa man paling min moko iman sapa man. Lawan oleh wong seakan karo sokoman ya bayar semua kaki lo sokoman pengiran rabu lo tapi jadi dari ini dulu aku maring kufar tapi kena raiman kita tak temen itu akat nanya dia no itu di dalam mina maring wong di dalam air kafir ini nasib sih biro pro nggak berapa dia no naro yang pro aha to engkang liku tibi yang kelawan wong aja atau kang rung tapi yang wong aja bosuro di juga opo kilatan panas jenar masih kecil kalau aha to kang liku dia pemandiha kelawan nas. Bayan tadi tulang namun jalur tulang toko asal benar atau toko kafirun di waktu mengkodin siram di toko kafirun cuma iklan ganyu tapi kalmu beli koyo jenis jelantah yang mungkin ada renyo minyak goreng, bakso cipu, bumbu goreng bekas bekasnya cimut wireng melek lho kenapa jenis jadi nah jalur mobil itu diombe ini jelantah yang mendi nah diombe ini minyak dimulai jersi lumayan lho setelah ini itu diombe ini apa? Maknanya muhil ka akari zeti, kaya diri jelantai minyak zek. Yaswi kan isong rusak, yaswi kan isong bakar, atau kan isong ngelek no, kira ini bisa tambah parah. Nanti kebjur minyak anyar kan ijek irodo resik, iwoi panas, minyak era ini elek, itu tambah elek. Yaswi kan isong ngelek no, apa ikilah, apa maeng kalmuli, atau akari zet, alu juga ngerai. Min hari di samping panas sejat aku juga berotor lagi min hari di samping panas itu panas sejat ida perlu bukan dari para kapo sejat ilah dan maling buji kita juga ada karena kapo asal aku minuman dua kali sejat watatan ada karena kapo anarun rokok mengapa kau napa nih belum bantu nanti sambil sejuntai kita ambil sama dua ganti tidak ada baik di samping baik eh kau buka sejat apa mengapa lu bawa pongkon panggon ada nak bahwa saya tidak boleh mengkonsumsi berdiri di kau lima tidak boleh wat ala ala jangan tinggal masalah warga wakas tunas murtabakon lan api opus warga panen murtabakon pandunan wa ilah kolam laura sayur di pagin mengkoti dini ben api sinari hingga endro inna ladina tak tengah ngake amal orang bodo iman sekolah dina wa amin lan bodo lakoni sekolah dina soli hati ingro panamal sol ibu ini inna tak tengah insur lalu di luar bakal nyion yang insur asurman ing ganjaran ni wong asana kang berkusi sokoman al amalan eng amal. Al jumlah itu jumlah yang kau baru yang jadi kau baru dapat inalan dina. Wafiyalan itu tetap indah lompok. Wafiyalan itu tetap indah dalam jumlah yang kau mandu dari yang kau tak mau izin dolar, mana kau mandu kemarin panggungan izin dolar. Wal mana ti mana ini? Aku, air uti pun terkesan ganjar sopan itu nih wong aja. Di mana lapor kalau dan dol mana bukan ini perlu yang mau kerja. Wo ulai kalau di mana lagi? Ulai kalau di mana mau kena kafe lagi untuk buka si ulai kalau di mana lagi? Ini untuk yang doa atas wanpa aja. Iko aja nih biasanya juga iko mas. Gon makan. Orang-orang ampek sengamal soleh. Iku tak pamer suwargo sebagai gon mangguna. Tadi yang kamu mampu minta tim tadi misal wong aja walan dari beberapa mata air cuma. Yo kalau orang cendia di toko ngake si yang jalan jalan nasa kilo tangin kilo kilo bilang. Udah kira si jauh nanti ini dari datun dari jawa kira di tapi krono tapi mana ada sebagian. Wajar si asal jamu asiratin. Kahmiratin jamu siwat. Walapat ahmirah jamu sifat min dhafin sangking emas wail batu nalan potongan kutoko atau bujana siapa ini kro-kro wajan kubronkan biru ini sumbusin sangking sutra halus sumbus itu sutra halus mas kese perkara kokoh kang tipis apa man nabibat sangking sutra wa istabrokin lang sutra tebal
mas di sebar kono wadu dal kagolanto kan dalam koman itu saking sutro. Wafi ayat Rahman lan iku tetep ing dalam ayat ning surat Rahman dia ora jawab kato ibu min istabro. Kato ibu hati jero-jero ne iki lafiyah iku min istabro ken songko sutro ing kan pegat. Jadi kemarin kandale wong swarga iku kemule songko sutra halus isenane nganggo sutra nopo padat. Apa kandal dulu, mau paku bekas. Mau jabane nganggo kain pitron sempuanan di cipta pilih mulanya pangeran bersawa mulanya itu reputasi turunnya di dunia muniku mulanya juga di luar itu diwala atau gak ada tidak laba atau gak ada tidak laba mutaki ini nak halis seneng kabeh utuh lugu-lugu santai kabeh biar yang dalam jana ala-ala ini ngatas di biro-biro permangkat di utuh itu namanya rancang pengantin jantung arikotin mutawi lapan arah itu jamai lapan aika wajah di aika wasari ranjang pengantin itu saja lagi dalam pagi-pagi di pagi-pagi pengantin di minggu pengantin itu wajah utawi hajalah iku beton iku omah atau tempat iku jayanu kan jendia sopoket di tiap di landro prohwakian buat itu di landro piro tirai atau wakutuk lirarusi krono pengantin nikmat tawar nikmat juga bisa ngetopo asawa putih walas air jajah aljana juti suatu wahasilat dan bagus banget toko jenah apa yang murtah fakon apa yang berpandu kalau mau dihamdiliya lelah kondisi warahmatullahi wajina ta'asih indah dari mati kalau mau dihamdiliya adzah kondisi warahmatullahi wajina ta'asih indah dari mati Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi 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 wa zinata 'arshihi